YouTuber Atta Halilintar diterpa isu tak sedap. Atta digosipin menikah siri dengan Ria Ricis. Gosip semakin berkembang dan bahkan menyebut jika pernikahan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah diambang penceraian. Tak berhenti di situ, akun-akun penyebar gosip itu sampai menyebut jika Atta Halilintar diboikot televisi. Geram dengan postingan akun penyebar gosip, Atta Halilintar akan menempuh jalur hukum. Atta beranggapan isu dan gosip yang berhembus itu sudah mulai mengganggu kehidupan pribadi dan keluarga besarnya. Ia akan ke sana, tempuh jalur hukum. Semua lagi disiapkan, kata Atta Halilintar ketika ditemui di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Senin, 2 September 2024, malam. Atta telah menunjuk tim kuasa untuk menangani kasus itu. Akun yang fitnah, banyak banget. Cuma ada beberapa yang sudah diproses dan ada yang belum, semua lagi disusun, ucap pria berusia 29 tahun tersebut. Atta menganggap fitnah dari warganet itu sudah keterlaluan. Dituduh seperti itu ya kelewatan aja, ungkapnya. Langkah Atta menempuh jalur hukum itu mendapat persetujuan dari keluarga besar. Semua mendukung ya. Sebenarnya kita ya berita gugat cerai, nikah siri, atau apa ya kita untuk kebaikan bersama ya semoga dilancarkan, ujar Atta Halilintar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.